Dalam kitab-kitab Tauhid sering dinyatakan salah satu perbezaan antara Rasul dan Nabi adalah Rasul kena menyampaikan risalah, manakala Nabi tak perlu menyampaikan, sedangkan kita wajib mengiktikad sifat wajib pada akal bagi Rasul termasuk Nabi adalah tabligh. Okay? Nampak seolah-olah menafikan sifat wajib pada Nabi tersebut, atau ada maksud lain, kita yang bukan siapa-siapa ni pun disuruh menyampaikan juga, atau ada maksud lain? Ini ada beberapa pendapat. Betul, betul. Pendapat yang pertama, Rasul dia wajib menyampaikan, dia terima wahyu dan wajib menyampaikan. Nabi terima wahyu tapi tak wajib menyampaikan. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Rasul terima wahyu, wajib menyampaikan. Nabi terima wahyu pun wajib menyampaikan. Wajib juga menyampaikan. Cuma Rasul terima wahyu dan menyampaikan syariat baru. Syariat yang tak sama dengan Rasul sebelum. Nabi menyampaikan juga. Wajib. Wajib akal menyampaikan. Syariat Rasul terdahulu. Nabi menyampaikan syariat Rasul terdahulu. Jadi kita dapat faham pendapat yang kedua ni. Rasul dia ada syariat baru, Nabi dia ikut syariat Rasul yang sebelum. Tapi dua-dua wajib menyampaikan. Okay. Yang kata dua-dua wajib menyampaikan ni, itu yang kata yang ni. Yang sebut ni katakan, kita wajib mengiktikad, wajib pada akal Rasul bersifat menyampaikan. Itu bagi pendapat yang kedua. Dia punya matching tu dekat yang kedua, bukan yang kat pertama. Nampak seolah-olah menafikan. Kalau kita gabung atau kita tak matching kan, itu pendapat yang pertama. Iaitu Nabi tak wajib menyampaikan, tapi boleh nak sampai, tapi cuma tak wajib menyampaikan. Pendapat pertama. Dan kita matchingkan dengan yang kedua. Mana boleh gitu? Yang cerita tentang wajib pada akal Rasul itu bersifat tabligh, yang ini menyampaikan, tak boleh letak kat pendapat yang pertama tadi. Nabi dah harus tak letak yang pertama. Dia yang kedua. Matching dia, dia punya set dia yang kedua. Iaitu dua-dua wajib menyampaikan, Rasul dan Nabi. Hujah dia, iaitu Nabi wajib menyampaikan juga, tapi syariat Rasul terdahulu, Rasul dia ada syariat baru. Hujahnya lagi juga, kita yang bukan siapa-siapa ni pun ada suruhan untuk menyampaikan. Sendaklah ada di kalangan sebahagian, segolongan di kalangan kamu untuk menyampaikan. Malah dia jadi fardu, wajib, tapi fardu kifayah, wajib jugalah ke atas kita yang bukan siapa-siapa ni untuk menyampaikan agama. Tiba-tiba Nabi tak payah menyampaikan. Itu dia punya matching tu. Dia punya pendapat yang tadi tu, yang duduk nombor dua. Iaitu Rasul menyampaikan, Nabi pun menyampaikan. Nabi menyampaikan syariat Rasul terdahulu. Dan kerana Nabi dan Rasul adalah sifat, yang wajib bagi dia, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah, termasuk tabligh. Maka matching cantik. Dan hujahnya lain, kita yang bukan siapa-siapa pun menyampaikan. Apatah lagi Rasul, apatah lagi Nabi, lagilah menyampaikan. Itu dia punya matching, dia punya set. Okay. Macam mana pendapat yang mengatakan Rasul wajib menyampaikan, Nabi tak wajib? Dia bukan setting ni lah, setting lain. Setting lain. Pendapat yang lain, dia tak boleh masuk yang tadi. Kalau masuk, dia seolah-olah belaga. Itu pendapat lain. Jadi kalau mengikut pendapat yang lain, iaitu Nabi tak wajib menyampaikan, Nabi tak wajib menyampaikan, maksud Nabi tak wajib menyampaikan tu katanya mereka yang pendapat pertama tadi, adalah dari sudut Nabi tak, kalau Nabi Nabi tak wajib menyampaikan, dengan maksud Nabi tu tak ada tabligh, dengan maksud wajib pada akal pada Nabi. Pada Nabi, dalam pendapat yang pertama tadi tu, pada Nabi dia bukan wajib pada akal untuk menyampaikan. Maka tak ada masalah. Itu set dia.
Jadi wajib pada akal Nabi pada pada pendapat tu hanya siddiq, amanah, fatanah, tabligh tak masuk bagi Nabi. Sebab apa? Kalau wajib baginya menyampaikan, wajib bagi Nabi menyampaikan, kata Nabi tak boleh menyampaikan. Jadi maka bagi dia, Nabi tak adalah rasul yang siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi siddiq, amanah, fatanah sahaja, tak ada tabligh. Sebab tu kata set lain-lain, jangan campur. Dah campur jadi macam ni.